Buntut Komandan Elit Ratuan Hizbullah tewas, Univille akui cemas. Di mana Hizbullah Israel justru berada di ambang perang terbuka. Dikutip dari Tribun News pada 9 April, kabar itu mengutip pernyataan bersama yang melansir dari sumber utama pada Senin 8 April 2024. Pernyataan bersama itu dilontarkan oleh Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Joanna Roneka, dan Komandan Misi Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon, Aroldo Lazaro. Mereka menyatakan bahwa siklus saling balas serangan harus dihentikan antara pihak Hizbullah dan Israel. Pernyataan itu menyusul insiden tewasnya seorang komandan lapangan pasukan elit Ratuan Hizbullah pada Senin 8 April pagi. Selain karena melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, eskalasi Hizbullah Israel kini dilaporkan berada di ambang perang terbuka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.